Guys, selamat siang. Hari ini saya bersama dengan kawan Gondrong. Gondrong, kami ada di kebun semangka. Hari ini vlognya panen semangka di kebun. Sama dengan Kak Welem dan kawan Gondrong. Dengan Bapak Laba. Bapak Laba, petani yang namanya ya. Sama dengan Pak Gondrong. Gondrong, kita panen langsung ya. Iya, panen. Itu panen yang keempat kali. Ini yang keempat kali. Berapa kali? Ini yang keempat kali ya. Wah, bunyinya saja luar biasa. Oke. Kakak siapa ini? Kakak Riko. Dan inilah Bapak Laba bersama dengan Bapak Mukti, sama-sama petani yang mengelola lahan 1 hektar ini untuk menanam semangka. Ini semangkanya nih. Smooth. Hey. Leker. Nah. Ini, Gondrong. Good ya? Good. Ini semangka super. Semangka super. Jadi kalau teman-teman di Sorong yang kalau mau acara ataupun juga untuk konsumsi tiap hari di rumah ya. Hubungi ini orangnya nih, ada nih. Ini, Gondrong. Gondrong semangka ini ya. Grosir. Nah, melayani grosir. Eceran grosir. Ini semangka super. Banyak semangka ya, tapi yang saya review hari ini adalah semangka super. Ini tahan 1 bulan. Rasanya Oke, nanti kita review ya, makan lagi. Isinya dalam kuning. Mana Om Thomas? Ini. Okay. Ah. Kita pulang di sana. Isinya kuning. Ini kuning ya? Dalamnya. Bagian dalam. Nah, ini. Yang bulat, itu warna merah. Jadi Bisa. ini semangka kuning. Kalau tadi kita review yang merah ya. Yang merah ini kuning. Ini langsung di kebun. Ini Bapak Thomas, Bapak Laba, dan juga Bos Gondrong. Indul daratis. Ah, ini semangka Indul ya? Indul. Wah. Jadi kalau untuk luar biasa ini Indul ya. Untuk orang yang darah tinggi. Oh, ini cocok untuk orang yang sakit darah tinggi atau hipertensi ya. Karena ini bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Bagus. Bunyinya tuh. Air-airnya langsung jatuh ya. Air-air langsung ya. Ini ada air-airnya. Dia berbiji, ada bijinya. Bermanfaatnya banyak. Saya kalau biasa makan, setelah begini, kita pakai sendok. Oh, langsung sendok ya? Kita pakai sendok gigi, satu uang madu. Oh iya. Biar iya. Yang merah. Oh iya. Biasa nih kawan-kawan, mana saja semangka merah, semangka kuning, nama Om Thomas, Om Gondrong, bukan Gondrong Labanan ya, kalau di YouTube ada Gondrong Labanan. Ini Gondrong dua-dua Gondrong. Ini Gondrong semangka. Ini Thomas Asem. Ah, ini Bapak Thomas Asem. Kita tim. Ini semangka super ya. Nah, sebenarnya ada satu kita tim lagi Pakde. Pakde Bukti. Pakde. Oh, Pakde. Ada jalan. Oh, gitu ya. Jadi teman-teman, ini area semangka super yang ada di Kabupaten Sorong. Sama Kakak Wele. Inilah buah semangka super fermentasi tanpa bahan kimia. Dari teksturnya begitu indah, tetapi juga rasanya, cita rasa yang begitu nikmat. Oke, teman-teman di mana saja menyaksikan siaran ini, Kakak Wele akan mereview bagaimana rasanya semangka ini. Teman-teman di Sorong, kalau tidak makan semangka super ini rugi. Ini udah dibilang semangka apa? Semangka Inul. Ah, ini semangka terkenal Inul. Ini kayak bisa stok karena belum dipetik. Sudah ada pesanan. Ingat,
ingat ya, kalau ingat semangka di Kabupaten Sorong yang super, Andre. Dan Bapak Laba, oke, Andre. Ingat Pak Labang, ingat Om Thomas sama Om Ciko, Om Diko. Ya, semangka normal kita tuh. Ini semangkanya nih normal. Ini satu bulan. Jadi tanpa memakai apa? Memakai perangsang. Tanpa memakai perangsang ya, ini alamiah. Kalian lihat air-airnya, lihat. Lekar ya. Ini berbelas semangka. Oke, Gondrong. Sip ya. Mantap. Para pemirsa KKWLM Channel yang menyaksikan siaran ini, saat ini saya mereview dari tengah-tengah perkebunan semangka, hamparan 1 hektar lahan yang penuh dengan semangka. Buah-buah yang sudah dipetik berhamburan di atas rerumputan. Dan teman-teman juga sebagai informasi bahwa Anda dapat membeli di lapak yang ada di SP1, tepatnya di samping perempatan Jalan Bandara Segun, Kabupaten Sorong. Semangka dengan berbagai macam ukuran. Semangka super Kabupaten Sorong tanpa pupuk kimia. Silakan dicoba. Semangka fermentasi Kabupaten Sorong, semangka super. Gondrong, Mukti, Senyur, ya Bapak mantap ya, Mariko. Sip. Luar biasa. Inul, ya? Inul Daratista. Oke, guys, ini adalah akhir daripada video ini. Saya di tengah-tengah buah semangka dengan kawan Gondrong, Om Thomas. Nah, ini Om Thomas. Luar biasa, Om Thomas. Biasa. Om Thomas, sip. Mantap. Demikian KKWLM review semangka hari ini langsung dari kebun bersama kawan Gondrong, Bapak Laba, dan juga Bapak Mukti. Sip, sukses petani, sukses. Salam dari kebun semangka. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, itu pasti ya, harus ya.